Salam sejahtera dan salam perpaduan. Terima kasih kerana memilih channel ini. Jangan lupa tekan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mengikuti info terkini. Penyanyi Kai Bahar yang bakal menginjak umur 29 tahun mengakui sesekali turut berasa sunyi. Dia ingin berteman apatah lagi selepas melihat ramai rakan sebaya sudah memasuki alam rumah tangga. Begitupun pemilik nama sebenar Muhammad Khairul Baharudin itu enggan tergesa-gesa atau sekadar mengikut orang. Ia meletakkan sasaran 2 tahun lagi untuk berkahwin. Baginya tanggungjawab sebagai suami bukan sekadar menyediakan cukup makan pakai untuk suri hati, tetapi perlu mempunyai kehidupan lebih stabil sama ada dari segi kerjaya maupun kehidupan pribadi. Sejujurnya siapa yang tak ingin bahagia? Tengok kawan-kawan sudah ada kekasih atau istri memang terbit rasa cemburu, namun saya ada perkara lain yang perlu didahulukan. Boleh dikatakan saya juga belum bersedia untuk memikul tanggungjawab sebagai suami buat masa ini. Mungkin lagi 2 tahun ketika saya sudah berumur 30-an ke atas. Keluarga terutama ibu bapa pun tak pernah buka topik jodoh sebab mereka faham situasi saya. Tiada tekanan, katanya. Sedikit malu-malu saat diminta mengulas lanjut mengenai gadis pilihan, katanya status sama ada artis atau tidak bukan perkara yang pokok. Baginya perkara tersebut subjektif mengikut pandangan setiap individu. Pada masa sama Kai secara terbuka mengakui pernah meminati seseorang secara diam-diam dengan hanya mengikuti perkembangan si dia menerusi laman sosial tanpa berterus terang. Enggan mendedahkan identiti si pencuri hati, Kai berkata wanita tersebut bagaimanapun sudah mendirikan rumah tangga tanpa mengetahui mempunyai pemuja rahasia. Sepanjang 6 tahun ini saya memang ada sukakan seseorang, tapi sekadar tengok di laman sosialnya, tak luahkan pun rasanya dia pun tak tahu yang saya meminatinya. Sekarang dia sudah berkawin, saya yang terlambat, tidak mengapalah. Cuma siapa sih dia, biarlah saya simpan sendiri dan tak perlu didedahkan identitinya, katanya. Sebelum ini, penyanyi ini dikaitkan intim dengan teman seperjuangan duit dengannya termasuk Siti Nurdiana atau Nana dan Aina Abdul. Ditanya lagi mengenai desas-desus persahabatan dengan Nana, teman duit bagi lagu Satukan Rasa sebelum ini, Kai menegaskan mereka tetap berkawan seperti dahulu. Tiada sebarang isu membabitkan mereka, malah perkara yang dibangkitkan kononnya bergaduh dengan Nana disebabkan peminat hanyalah tanggapan segelintir pihak. Kami okey saja, masing-masing sibuk dengan kerja. Begitu juga dengan rakan artis lain, susah nak jumpa kalau tiada projek bersama, ulas anak jati perlis itu.